Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution mengunjungi Belawan dalam rangka launching program Pemuda Bela Negara atau PBN. Dihadiri ribuan massa tersebut berlangsung di halaman Pelindo Belawan, dihibur dengan digelarnya artis ibu kota Budi Doremi. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke Kecamatan Medan Marelan dan Medan Belawan untuk menyapa masyarakat. Dalam kunjungannya tersebut, Prabowo turut didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kata sambutannya di atas panggung yang berlokasi di halaman Geraha Pelabuhan Indonesia Jalan Lingkar Pelabuhan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Prabowo Subianto menyampaikan terima kasihnya kepada warga yang menerima kedatangannya. Tak sampai itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto juga tak sungkan berbaur dengan warga dan dengan ramah melayani permintaan warga untuk berfoto dengannya. Aparat keamanan pun tampak harus dibuat sibuk untuk mengawal ketat Prabowo dari ramainya kerumunan warga yang berebut bersalaman dengannya dan ingin berfoto. Tidak banyak yang disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya. Prabowo hanya meminta kepada masyarakat agar sama-sama menjaga keamanan supaya tetap kondusif. Tampak hadir, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, Yarham Hamid Head Office Regional PT Pelindo, anggota DPR RI Romo Syafi'i, Gus Irawan, jajaran Muspika Kecamatan Medan Belawan, Camat Semedan Utara, lurah-lurah, seluruh kepala lingkungan Belawan, TNI Polri dan masyarakat. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaoran Sitorus melaporkan. Kita negara besar, kita negara